Halo, assalamualaikum, salam sedulur. Kali ini saya akan membagikan trik untuk kalian yang mempunyai online shop atau toko online. Ya, ini adalah auto posting. Ini adalah auto posting ya. Bisa auto posting, auto like, auto comment, auto follow, auto direct message atau DM. Dan banyak sekali manfaatnya. Kamu harus punya ini jika kamu punya online shop. Sangat bermanfaat sekali, sudah saya rasakan sendiri. Ini yang auto posting seperti ini ya. Kita bisa mengatur tanggalnya. Kita bisa mengatur tanggal posting, ada schedule, jadwal. Ya, seperti ini ya. Tampilan awal. Fitur auto posting. Nih kita lihat ada banyak, auto like, auto follow, auto unfollow, auto comment, repost, DM. Seperti itu ya. Banyak sekali. Wow. Dan ini tidak hanya bisa digunakan untuk satu akun, tetapi bisa langsung digunakan 3 akun sekaligus. Wow. 3 akun sekaligus, ini satu akun ya. Saya gunakan satu akun. Akun saya mdr.gallery. Seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini yang auto like seperti ini. Bisa ditargetkan hashtag, place atau tempat, people berdasarkan orang. Nih, saya berdasarkan tempat ya, lokasi. Jepara Kota Ukir, Semarang, Indonesia. Dan kalian bisa mengubah Jepara Hits pakai hashtag. Hashtag Jepara Hits seperti ini. Loading. Oke, skip saja karena belum saya login. Seperti ini ya, berdasarkan orang. Kita cari orangnya @mahindraputra8 Instagram saya. Nih, berdasarkan orang. Nih, kayak gini ya, tinggal masukkan username-nya ya. Ini karena saya belum login, jadi tidak bisa sort. Karena kalau login itu menggunakan autentikasi ya, karena dikira Instagram itu bukan kita yang melakukan aktivitas seperti ini ya. Seperti ini, kita tidak bisa set Jakarta. Ya, ini speednya kita bisa atur auto, very slow, slow, medium, fast, very fast. Seperti ini ya. Saya menggunakan yang very fast ini ya. Ini yang auto like. Seperti ini ya. Saya gunakan yang very fast. Ini statusnya deaktif karena belum saya aktifkan lagi. Dikarenakan diperlukan login ulang. Diperlukan login ulang. Dan ini aktivitas sebelumnya. Aktivitas sebelumnya seperti ini ya. Saya like Khairul Anam Jepara Print yang warehouse seperti ini ya. Ini like otomatis. Like otomatis. Lihat posnya Khairul Anam seperti ini. Kita sudah like. Kita sudah like seperti ini ya. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Dan sekarang kita berpindah ke auto follow. Selanjutnya auto follow. Menggunakan akun Instagram lagi. Ya, ini berdasarkan hashtag saya menggunakannya. Hashtag Jepara Hits, Jepara Hits, Jepara, Jepara Explore.
Jepara mempesona, Jepara hari ini, wisata Jepara, Jepara keren. Karena target saya orang-orang Jepara ya, orang Jepara, orang Semarang. Ini seperti ini, orang Kudus. Target saya berdasarkan orang Jepara, Semarang, Kudus ya, Pati, ya jalur Pantura, jalur Pantura ya lur. Ini seperti ini ya. Nih, speednya kita atur seperti tadi ya. Menunya seperti tadi, ada auto, very slow, slow, medium, fast, very fast. Saya pakai yang medium. Nih, bisa diurutkan gender, jenis kelamin ya seperti ini. Bisa ditargetkan followernya minimal berapa, maksimal berapa. Nih kita follownya, like-nya ini like plus follow. Saya aktifkan karena setelah follow kita melike postingannya beberapa. Ini saya set kedua. Beberapa postingannya yang kita follow. Jadi kan orang tersebut akan kepo terhadap akun Instagram kita ya lur. Jadi ini benar-benar bermanfaat. Tuh saya set 2 ya lur. Seperti itu. Kita lanjut. Ini aktivitas sebelumnya. Aktivitas sebelumnya. Ya, seperti ini. Saya memfollow Tas Semarang. 2 postingan di like. Nih, Maira Salsa 65, 2 postingan di like. Nordian 674, 1 postingan. Seperti ini ya. Nih, ini benar-benar real, benar-benar auto. Ini pakainya bot. Nih, Tambarang Seafood, saya follow Tambarang Seafood, 2 like. Seperti ini ya. Selanjutnya kita ke fitur unfollow ya lur. Selanjutnya ke fitur unfollow. Fitur unfollow seperti ini. Ini masuk lagi. Ya, speed kita atur, status lagi deaktif ya. Unfollow ya. Source-nya bisa di all following, semua yang kita follow itu bisa di unfollow ya. Seperti ini. Whitelist itu yang kita tidak mau di unfollow ya, yang tidak akan di unfollow oleh kita. Masukkan username-nya di situ. Nih, aktivitas sebelumnya, unfollowed Ayu 6451, Kisotwik, Ali Permana 36, dan lain-lain ya. Seperti ini ya, unfollow. Selanjutnya fitur auto comment. Fitur auto comment, kita masuk dulu ya. Saya gunakan hashtag seperti tadi. Pastikan berdasarkan hashtag atau tempat ataupun orang ya lur, itu sangat penting sekali agar orang tersebut bisa kepo terhadap kita ya. Speed kita atur ya, seperti itu ya lur. Ini aktivitas sebelumnya, kita lihat ya seperti ini. Kita komen di akun Instagram wisata Jepara. Bagus kak, jangan lupa untuk cek koleksi kami, terima kasih. Tuh seperti itu ya. Erdiana Bilal, bagus kak, jangan lupa untuk cek koleksi kami, terima kasih. Shop Gallery, dan masih banyak lagi. Sangat bermanfaat. Jadi orang akan kepo terhadap akun Instagram kita. Ya, langsung lanjut ke fitur selanjutnya. Auto repost dari postingan. Ya, seperti ini. Nih. Berdasarkan hashtag, tempat, dan orang ya. Nih, seperti ini. Seperti tadi ya. Tetap kita bisa
menghapus setelah itu. Setelah kita merepost bisa dihapus, tetapi ya terserah kalian mau dihapus apa tidak. Nih, jamnya kita bisa atur atau harinya. Nih. Seperti itu ya, caption. Statusnya tidak aktif karena belum saya menggunakan ya, Lur. Karena saya belum menggunakan ya, Lur. Selanjutnya fitur auto DM. Seperti ini. Seperti ini ya. Nih, misek. Kita ketikkan pesan seperti ini. Halo Kak. Kunjungi profil aku ya. Seperti itu ya. Ini terserah kamu mau ngetiknya gimana. Nih, aktivitas sebelumnya saya belum menggunakan ya, auto DM. Karena menurut saya auto DM itu bisa dikira spam ya oleh Instagram. Jadi saya tidak menggunakan fitur auto DM. Menurut saya agak berbahaya lah. Nih. Ini belum, karena saya belum login jadi tidak bisa melihat sebelumnya. Jadi itulah tutorial dari saya, MDR tutorial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum Lur. See you.